masing-masing area yang dikenal dengan Cak Durasi untuk menyiarkan semangat kemenangan melalui kesenian yaitu Ludruk. Ini merupakan potret dari Cak Durasi. Selamat datang dan selamat melintas di depan gedung Gradi Surabaya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Tidak hanya digunakan sebagai tempat tinggal, namun juga sebagai tempat di mana teman-teman pergerakan dari berbagai latar belakang itu lagi seperti Semarang, Andini, dan Solo serta Tan Malaka. Di mana W.A. Supratman bersama biaranya menangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya setelah sempat mundur membacakan sebagai hasil dari keputusan Kongres Pemuda Kedua. Kemudian ini keputusan ini menegaskan cita-cita akan tanah Indonesia, bangsa Indonesia, dan juga bahasa Indonesia. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk rombongan Sumpah Pemuda. Selanjutnya mari kita sambut dan berikan tepuk tangan yang meriah untuk drum band kedua yaitu datang dari Politeknik Pelayaran, drum band Gita Suara Samudra. Oke, berikan tepuk tangan yang meriah untuk drum band dari Politeknik Pelayaran, drum band Gita Suara Samudra. Dipersilakan untuk para pengunjung dan juga wartawan untuk bisa membuka jalannya agar drum band bisa segera melintas melalui gedung Gerahadi Surabaya.
diberikan tepuk tangan yang meriah untuk drum band Politeknik Pelayaran Surabaya. Sekali lagi selamat datang dan berikan aplaus yang meriah untuk drum band Politeknik Penerbangan Gita Suara Buana. Selanjutnya rombongan dari Surabaya Barat dan juga Surabaya Timur. Selamat datang dan selamat melintas di depan gedung dari Surabaya, yang dimana telah kita saksikan bersama Teatrikan 10 November yang merupakan hari penting bagi arek-arek Surabaya. Selanjutnya rombongan dari Kecamatan Surabaya Timur. Surabaya Timur ada suaranya. Pada tanggal 16 Desember 1959, Presiden Republik Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 316 tahun 1915 tahun 1959 menetapkan Surabaya sebagai kota pahlawan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk rombongan yang telah melintas di depan gedung Gerahadi. Diharapkan untuk tidak melakukan atraksi, bisa langsung menuju ke balai kota karena sudah ditunggu oleh. Saya ucapkan selamat datang bagi pasukan TNI Angkatan Darat Republik Indonesia. Beri tepuk tangan yang meriah untuk TNI AD. Diharapkan untuk bisa langsung mengikuti rombongan selanjutnya karena sudah ditunggu oleh Bapak Wali Kota Surabaya. Bisa meneruskan atraksinya di Balai Kota Surabaya. Yeah.
Oke, selanjutnya bisa langsung untuk mengikuti rombongan yang ada di depannya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk rombongan TNI Angkatan Udara. Dilanjutkan selanjutnya juga ada rombongan dari TNI Angkatan Udara dan juga TNI Angkatan Laut Republik Indonesia. Oke, bisa langsung terima kasih luar biasa.